ini Pak Kapolres menemui perwakilan dari Mas Sarempang yang sudah dari tadi menunggu betul. Saya nyaksikan sendiri, Pak. Ya, diangkut, Pak. Ya udah, nanti kalau enggak terbukti kita lepaskan, ya. Kalau enggak kita terbukti. Jadi berarti memang betul diangkat. Hah? Berarti juga ya, tahu betul saya. Ya, yang angkat siapa? Kayaknya tadi intel, Pak. Hah? Kayaknya tadi tapi intel. Ada karena dia pakai kan? Pakai yang preman. Ya udah, nanti saya cek ya. Kalau ada enggak ini juga saya cek. Kita lakukan bergeser, Pak. Kalau nggak terbukti situ saya lepas, ya. Oke, ya. Saya minta tolong ya tenang semuanya. Saya bisa aja menggunakan SOP saya. Tadi, tapi saya nggak mau. Saya nahan-nahan Pak tadi tuh. Saya teriak sabar, Pak minta tolong sabar ya. Malah anggota Kapolban saya disuruh maju sholawat, bener nggak tadi? Eh, astagfirullahaladzim. Ya, masih kayak gitu kan? Malah brutal kayak gitu. Anggota saya Pak ada 13 orang masuk rumah sakit Pak. Satu berita satu pecah gitu. Hah? Lakuannya gini gimana? Anak cek gitu. Ini akibat daripada pemimpin kita yang jangan kasih gitu lagi Pak. Jangan pemerintah pusat Pak. Cara gini. Ini tuh enggak bisa enggak salah. Jadi gini Pak. Kami kan sebenarnya juga mau mengarah ke kantor kami. Kira-kira kalau dari Bapak sendiri bertiga orang kawan kami. Ya udah suruh bubar kalian bertiga. Ayo cek ya. Mau cek Pak. Kalian bubar dulu. Ya. Berapa orang perwakilan kita cek kawan-kawan? Ya. Kalau maaf ya, kalau dia ya tiga orang ini yang diamankan nanti terlibat dia pelemparan ya, sama melukai petugas ya, maaf berarti saya amankan ya, saya bersyukur ya. Oke, kalau mereka nggak ada buktinya situ saya lepas. Oke ya, kalau ada buktinya di situ ya, entah mungkin Bapak nanti ada videonya di situ, Bapak lemparan juga saya amankan juga. Ya. Itu ya kesepakatannya ya. Ini negara hukum Pak ya, minta tolong. Kami sudah bersabar tadi. Agak menimpakan gas mata, Bapak melemparin batu, ada kewang lagi, molotov ada di situ. Kita ini punya anak istri juga Pak, aparat ini Pak. Ya. Kalau suaminya di situ bertugas cuma mengamankan itu Pak kena batu. Pak, bagaimana? Istrinya nggak sedih Pak, nggak nangis di sana. Oke, bisa bubar ya. Saya yakin bapak-bapak ini baik lah. Ada yang tertib, tapi ada nyusup gitu loh ya. Ya. Itu takutnya itu aja. Ya. Ada penyusup itu yang takutnya. Jadi kita lihat kawannya gitu. Ya. Pas kita memastikan lah. Pak, boleh kita lihat ya? Apa? Boleh ya. Nah, kita lihat dulu Pak dulu. Ya. Nah, macam mana kita akan arahan. Ya. Tapi nanti kalau videonya ada itu, ya maaf ya. Ada buktinya. Nanti kalau kita lihat, kita harus lihat. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.